Pemirsa, polisi dan santri. Mungkin dua hal itu belum terlalu jamak di masyarakat kita. Tapi panggilan jiwa bisa membuat seorang polisi, personel di Kepolisian Wonogiri ini melakukan hal lain di luar profesinya. Usianya baru 30-an tahun. Ia sudah membuktikan bahwa tugas berat polisi bukan penghalang untuk bisa memberikan pengabdian lebih baik bagi umat dan kebaikan. Sebagai Babin Kamtibmas, ia pernah mendapatkan penghargaan dari polisi atau Polri sebagai polisi teladan. Tapi di luar itu, pemirsa, sosoknya juga dikenal sebagai pemilik pondok pesantren yang mengasuh 130-an santri yatim piatu dan duafa gratis di Desa Manjung, Kabupaten Wonogiri. Tapi ada kisah menarik lain nih di balik perjalanan sang brigadir memenuhi panggilan jiwanya. Lalu siapakah sosok inspiratif saya hari ini? Langsung saja kita bertemu dengan Brigadir Polisi Eko Yulianto. Brigadir Eko Yulianto, halo Mas Eko, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Waduh, luar biasa. Jadi Mas Eko, santri dan polisi. Nah, ini bisa dijelaskan. Nah, apa sih benang merah dari keduanya ini buat Mas Eko? Santri dan polisi. Sebenarnya sama. Antara aman dan iman. Aman dan iman ini saling keterkaitan. Okay. Kalau kita aman, pasti imannya kita bisa naik. Yeah. Sedangkan kalau kita iman, kalau nggak aman, nggak bisa iman itu bisa naik. Makanya kalau bagi saya, kecintaan terhadap bangsa dapat dilihat di mana kita mau menjaga, memelihara, dan melestarikan tanah air Indonesia. Di sisi lain, kita harus paham juga kadar keimanan seseorang dapat dilihat di mana kita mau benar-benar meneladani Nabi Muhammad SAW yang benar-benar beliau membawa risalah Islam, Islam yang benar-benar rahmat talil alamin, membawa kedamaian. Jadi Anda melihat bahwa sebagai polisi juga itu bisa memberikan dakwah gitu. Jadi sebetulnya polisi bukan hanya sekedar sebagai profesi atau mengayomi masyarakat, tapi di sini juga menjadi media dakwah bagi Anda untuk menyebarkan agama seperti itu ya? Siap. Karena kalau di polisi sendiri, sebenarnya tugasnya sudah tugas mulia semua, dari melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. Jadi kita benar-benar bisa bermanfaat lah buat orang banyak. Karena saya pribadi ini antara pengabdian, kemanusiaan, dan dakwah. Yang dimana saya pengabdian menjadi seorang anggota Polri harus benar-benar bisa memberikan pelayanan prima. Seperti tokoh-tokoh yang ada di belakang saya ini, saya sangat salut. Bukan hanya hartanya atau pangkatnya, tapi benar-benar semuanya untuk mengabdi kepada sesama. Mas Eko, mungkin bisa cerita ini awalnya sampai akhirnya bisa bertemu dengan anak-anak ini, anak-anak yatim piatu, kaum duafa, yang akhirnya kemudian jadi santri di pondok pesantrennya Mas Eko ini. Seperti apa ini, Mas? Berawal dari di usia 23 tahun, kan, saya melihatlah anak-anak itu sama orang tuanya kurang akhlaknya, tata kramanya tidak ada. Kemudian kenakalan-kenakalan remaja itu ini luar biasa. Penyakit-penyakit masyarakat. Dari situ saya terketuk hati. Saya berpikir gini, rusaknya manusia itu karena lingkungan. Kalau lingkungannya baik, Pak, insya Allah semua akan menjadi baik. Dari situ saya memberanikan diri untuk mengajar. Setiap pulang dinas saya ngajar TPA dari anak-anak kecil. Dari situ kemudian bapak-bapak, ibu-ibu pengen juga ikut ngaji di kita orang. Alhamdulillah dari situ banyak-banyak perjalanan. Dari situ kita orang dikasih tanah wakaf dari kepala desa, Bapak Wahyono itu, yang sekarang menjadi tempat kita berdakwah, berdirilah pondok pesantren Santri Manjung Wonogiri ini. Jadi memang itu dari sebelum jadi polisi begitu ya, ingin untuk jadi manfaat bagi banyak orang. Nah, tapi kan saat sudah dinas sebagai polisi tentunya apa ya, fokusnya kebelah gitu ya kan? Apakah ada keraguan pada saat itu? Apakah akan lanjutin bikin ponpes atau gimana, Mas? Sebenarnya gini, kalau kita bisa benar-benar membagi, tidak ada kata yang susah.
Kalau waktu pulang dinas dulu saya juga sama. Waktu dulu dinasnya agak jauh juga. Terus saya pulang, saya izin komandan, izin dulu komandan, mau ngajar-ngaji anak-anak, habis itu pulang lagi ke tempat dinas. Jadi kayak gitu. Kita ya emang komandan juga oke sih ya. Tapi kalau kita sudah sudah ada niatan, tidak ada yang susah gitu loh. Karena 6. Segala sesuatu kalau tidak didasari rasa ikhlas, maka hanyalah kegelapan hati yang didapat. Makanya ya udah, kita yang utama lihat anak-anak itu udah bahagia gitu loh. Apalagi lihat jamaah-jamaah itu di hati Allah, ternyata masih banyaklah orang yang perlu kasih sayang kita gitu loh. Waduh, mantep. Nah, ini tugas sebagai Babin Kamtibmas dan juga sebagai pengasuh pondok pesantren. Nah, ini gimana ini bagi tugasnya ini, Mas? Bagi tugasnya, jadi gini, dulu emang awalnya agak berat karena dulu belum punya kader-kader. Alhamdulillah sekarang anak-anak yang gede, yang sudah alhamdulillah hafal Quran, sudah bisa baca kitab, kayak gitu, bisa membantu. Jadi kalau dikala saya piket, saya dinas gitu, yang santri-santri yang besar bisa ngajari buat adik-adiknya, kayak gitu. Iya, iya. Jadi memang sudah ada regenerasi seperti itu ya, udah ada yang bisa ngelanjutin gitu. Kalau misalnya Mas Eko lagi tugas atau lagi nggak bisa, masih ada kakak-kakaknya yang bisa ngebantu. Tapi kita akan ngebahas usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali hanya di People and Inspiration. Ya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Brigadir Polisi Eko Yulianto. Wah, nah ini kan Mas Eko dengan gaji sebagai anggota polisi begitu ya. Terus Anda juga membangun pondok pesantren sampai minjem uang ke bank itu hingga 350 juta rupiah. Nah, ini benar 350 juta ya? Iya, benar sekali. Siap. Nah, ini gimana ini kehidupan Mas Eko bisa berjalan ini sementara untuk hidup sendiri dengan gaji sebagai seorang anggota polisi memang ya bisa dibilang cukup begitu ya. Tapi kalau harus ngutang lagi kan agak-agak repot gitu, Mas. Nah, ini gimana ini perjuangannya, Mas Eko? Kok nekat sih? Ya, alhamdulillah sebenarnya gaji polisi alhamdulillah kita syukuri. Jadi orang itu kalau prinsip saya sendiri bukan hanya orang itu bisa nuturi gitu loh, tapi harus bisa memberikan bukti. Saya sendiri mengajarkan kepada jamaah yang ikut ngaji di kita orang untuk selalu sedekah. Sedangkan saya sendiri, saya harus memberikan contoh. Saya maturlah sama dulu Kiai Pondok, guru saya bilang ke Kiai, ya udah kita bismillah, kita ambil uang bank buat bangun pondok pesantren. Karena itu tuntutan, Mas. Jadi tuntutannya apa? Santri itu udah banyak. Jadi kan kita bingung mau ditempatin di mana. Kayak gitu. Makanya kita bismillah kita ambil uang dari bank. Alhamdulillah bisa, ya belum bisa sempurna lah.
tapi yang penting bisa ditempati. Dulu masih bawahnya itu belum ada keramiknya, sekarang alhamdulillah sudah gitu. Jadi semua step by step, nggak bisa instan gitu. Soalnya di pondok kami itu tidak proposal, tidak ngasih proposal ataupun minta-minta. Itu prinsip. Saya pengen benar-benar hidayah itu haknya Allah, itu biar Allah lah yang memilih orang-orang hamba-hambanya yang dikirim ke pondok kami. Jadi dari hati. Kalau kita membuat proposal atau minta-minta gitu, kalau bagi saya mending nggak usah dipaksa. Hidup kayak gini mending apa adanya, kalau saya pribadi kayak gitu. Nah, ini luar biasa sih pemirsa, ini mental yang saya suka banget ya. Mentalnya nggak minta-minta. Mentalnya sih menurut saya sih ini mental pemenang ini ya kan. Jadi, alhamdulillah dulu dari penghargaan dari Pak Kapolri juga kan, alhamdulillah memberikan hadiah dulu 125 juta. Kemudian ya udah kita buat beli tanah lagi. Dan alhamdulillah dulu Kapolres Wonogiri itu Bu Uri itu juga luar biasa, beliau dukungannya sampai kita bisa membangun kayak gitu, alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ya, mudah-mudahan nanti juga ada juga yang santri-santri yang jadi polisi juga, sama seperti Mas Eko. Amin. Amin. Iya. Lalu berarti ini kan di pondok pesantren ini nggak cuma belajar agama doang kan, jadi ada belajar hal lain, akademis yang lain juga gitu ya. Nah, ini siapa aja yang membantu Mas Eko di sini? Jadi di pondok kami itu bukan hanya ilmu agama, tapi kita sekolahnya kita kerjasama dari SD-nya, SD Manjung 1, SD Negeri, yang kedua SMP, SMP 7, jadi Madrasah Aliyah Negeri. Jadi kita alhamdulillah dari pondok kami itu ada sistem kerjasama kepada pihak sekolah, yang intinya anak-anak kami, tapi dengan catatan kita mohon kebijaksanaan. Karena apa? Yang ikut kami di pondok is 0 rupiah. Walaupun beliau anak-anak yatim atau orang nggak punya, ya di sini semua gratis. Sampai makannya itu loh, Mas, semua gratis di sini. Semuanya difasilitasi gratis dan itu cukup itu. Dari mana ini uangnya datang ini, Mas Eko? Jadi gini, Mas. Ayat Qur'annya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Paman, siapa yang benar-benar bisa takwa, yattaqillaha takwa, berjalan di jalan Allah, itu Allah akan memberikan rezeki. Jadi tidak bisa disangka-sangka gitu loh, Mas. Jadi Allah itu benar-benar hak gitu loh. Memberikan rezeki kita dari banyak arah. Ya alhamdulillah kan kadang kita gini, Mas. Kan saya pulang dinas, kalau pas nggak dinas ya gitu kan, saya ngisi pengajian kemana-mana, ya alhamdulillah kadang ada support dari beliau-beliau itu. Jadi kita ya benar-benar pure lillahi ta'ala gitu loh, Mas. Baik, dan selanjutnya ini terkait dengan anak-anak di pondok pesantren sendiri. Dari mana saja sih anak-anak ini berasal? Saya dengar udah sekitar 130-an lebih ini santri di sana. Jelas. Jadi santri-santri itu ini ada yang ke pondoknya diantar simbahnya karena bapak atau ibunya sudah tidak ada, sudah meninggal. Ada juga yang diantar dari perangkat desanya. Ya alhamdulillah dari saya ngaji-ngaji itu, Mas. Tapi mayoritas rata-rata orang Wonogiri. Kalau saya diundang ngaji kemana, ngisi pengajian kemana, ngisi pengajian sana, kita sampaikan alhamdulillah banyak dari ini orang yang nggak punya, pengen sekolah nggak punya biaya, alhamdulillah dimasukkan di pondok kita. Kita perjuangin benar-benar, bukan hanya menjadi anak yang benar-benar, tapi harus anak yang pintar. Jadi makanya ilmu agama harus, ilmu dunia harus. Jadi dua-duanya benar dan pintar. Mas Eko, jadi kan ini sejauh ini sudah 138 santri saya dengar ada di sana ya. Nah, ini ada seleksi khusus nggak sih? Apakah harus ada kriteria khusus seperti misalnya harus sudah tidak punya orang tua atau ya bisa dibilang ya kaum duafa seperti itu atau seperti apa? Jadi di sini saya tidak pernah membeda-bedakan. Semua yang datang ke sini karena Allah. Di sini saya kewajibannya gimana caranya saya benar-benar bisa untuk menjadikan mereka-mereka berlian-berlian yang indah, berlian-berlian yang berkilau. Berlian itu bukan berawal dari batu yang bagus, melainkan batu yang rusak dulu. Karena proses penentuan menjadi berlian yang
indah berkilo. Di sini saya berprinsip semua orang itu berlian, tergantung kita, proses kita menjadikan mereka menjadi berlian-berlian yang berkilo, bisa bermanfaat kepada nusa dan dan agama, kayak gitu Mas. Baik, nah kita berharap ya bahwa pondok pesantren ini bisa menghasilkan anak-anak yang memang berkualitas begitu ya, karena memang kita percaya bahwa setiap anak-anak yang hadir di sana adalah titipan dari Allah, seperti itu ya Mas Eko ya. Tetaplah bersama kami, People and Inspiration akan segera kembali usai jeda. Di tengah masyarakat hingga saat ini Mas Eko. Jadi setiap Ramadan itu kita santri-santri yang sudah besar kita berdayakan untuk menjadi imam, untuk ngajar TPA, untuk ngajar di masyarakat. Dari situ alhamdulillah sinkron antara pondok dengan masyarakat. Yang intinya benar-benar kita tanamkan paham yang rahmatan lil alamin gitu loh Mas. Jadi karena apa? Sekarang kan paham agama banyak itu loh. Tapi yang intinya saya, pondok kami berdiri ini di atas NKRI. NKRI harus harga mati. Jadi dari santri untuk negeri yang benar-benar menjaga hak yang Islam rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian. Tapi ya kadang saya itu masih nangis ya Mas. Kenapa jadi itu gini, Sekarang gini, bapaknya sudah tidak ada, ibunya sudah enggak ada. Satu tahun itu loh Mas. Itu kadang enggak ada yang jenguk ke pondok kayak gitu loh Mas. Jadi di situ saya tergerak hati sampai lebaran, ada yang enggak pulang kayak gitu. Pakaian saja santri itu yang pertama. Dulu umurnya 3 tahun itu kembar itu. Dulu umurnya 3 tahun. Kemudian saya habis ngaji dikasih ini, saya buat belikan, tak suruh belikan untuk belikan pakaian. Sampai alhamdulillah sekarang kembar sudah kelas 1 ini. Jadi di sini tuh susah senangnya ini Mas. Ya alhamdulillah kita semangatnya anak-anak itu, makanya saya akan berjuang semaksimal mungkin benar-benar bisa bermanfaat sampai akhir hayat saya Mas. Bahkan perjuangan pondok pesantren ini benar-benar bisa memberikan warna keindahan untuk bumi ini Mas, yang benar-benar Allah meridhoi perjalanan ini. Itu tadi Mas Eko, tadi kan Anda cerita bahwa ada anak-anak yang memang bisa dibilang tidak mampu, berasal dari keluarga yang berantakan dalam tanda kutip begitu. Tentunya di dalam mereka tuh ada mental yang seperti itu kan, wah saya ini siapalah saya ini gitu kan, ini orang tua saya juga udah nggak ada. Nah bagaimana ini Mas Eko akhirnya membangun optimis mereka bahwa kamu ditakdirkan untuk jadi orang berguna bagi banyak orang. Jadi penyelesaian masalah-masalah itu ya alhamdulillah dari polisi sendiri saya belajarnya Mas.
Jadi kita paham, oh karakternya gimana sih anak ini, oh arahnya nanti gimana. Kita hati-hati mas, jadi hati ke hati gimana kita benar-benar. Anak-anak sekarang itu kan agak-agak susah ya mas ya. Yang intinya kita hati ke hati mas, kita ikuti dulu arahnya gimana, kita arahkan pelan-pelan kayak gitu. Jadi di pondok kami itu bukan hanya tahfidz Quran, qiraatul kutub, baca kitab kuning, bukan. Tapi lebih intens lagi ada di sini namanya program problem solving. Jadi kita harus benar-benar, santri itu harus bisa benar-benar menguasai setiap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Itu mas. Jadi kayak santri sendiri, saya dulu juga mas, dari santri, oh PR-nya kayak gini, PR-nya kayak gini. Ya alhamdulillah kita selesaikan pelan-pelan. Benar. Yang intinya benar-benar saling melengkapi gitu loh mas. Saling melengkapi, karena selain tentunya mengerti mengenai agama. Nah ini ada nggak sih skill-skill kewirausahaan atau soft skill yang akhirnya dibekali juga di sini sehingga mereka ketika lulus dari pesantren, mereka langsung apa ya, bisa jadi manfaat gitu, nyata gitu bagi banyak orang, seperti apa? Gih, jadi gini mas, di pondok kami sendiri juga diajari jahit. Jadi alhamdulillah produknya dompet ya lumayan, bisa buat beli-beli lauk dikit-dikit gitu loh mas. Nah, yang kita membuat kayak home industry sendiri. Home industry-nya kita membuat kayak sabun cuci kayak gitu. Jadi santri itu tidak beli sabun cucinya, tapi membuat sendiri kayak gitu. Yang intinya kita juga banyak mas, terobosan-terobosan-terobosan yang intinya gimana caranya benar-benar anak-anak itu bisa langsung ready gitu loh mas. Jadi keluar dari pondok, yang intinya dulu yang pertama menjadi orang benar, yang ini harus menjadi anak yang pintar gitu. Alhamdulillah nanti dari situ kita arahkan, oh nantinya suruh daftar di mana, di mana, di mana, semua haknya Allah. Tapi kita benar-benar memberikan bekal untuk mereka nanti terjun di wilayah gimana benar-benar dia paham akan agama gitu. Wow, keren Mas Eko. Nah ini kedepannya ada mimpi apa lagi yang belum terwujud ini Mas Eko? Saya pengen bisa benar-benar menggunakan semua hanya untuk bermanfaat kepada sesama. Karena kita itu kadang melihat masih banyak orang-orang yang di bawah kita gitu loh. Tapi hidayah itu hanya Allah. Allah lah yang memilih gitu loh. Hubung saya di sini dipilih sama Allah, saya akan mempergunakan sebaik-baiknya untuk bisa bermanfaat kepada sesama. Karena banyak hidayah itu nanti yang akan bisa menjadikan pertolongan kita ke surganya Allah. Kami berharap bahwa segala cita-citanya bisa tercapai dan anak-anak di pesantren juga sehat dan Tuhan mengirimkan banyak lagi anak-anak yang bisa dibimbing di pondok pesantrennya Mas Eko. Dan juga tentunya donasi jangan lupa ya Mas Eko ya. Baik, terima kasih Mas Eko. Sukses selalu. Salam buat anak-anak. Ya pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita dengan Eko Yulianto. Jadi di sini luar biasa kita melihat bahwa niatan dia untuk jadi manfaat bagi banyak orang. Melalui pekerjaannya, melalui apapun yang dia kerjakan, mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan di tangannya untuk diberikan kembali bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dan pemirsa, sampai di sini People and Inspiration. Saya Rolando Sambuaga undur diri. Sampai jumpa.